Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Akhirnya melakukan penelusuran dan sekarang malam-malam di tengah guyuran hujan di daerah Cimahi. Wah, kita udah lama banget ke Cimahi dan sekarang dapat kesempatan lagi dan dapat rumah yang keren banget untuk kita telusuri. Ada apa sih sebenarnya di rumah ini? Yuk dengerin dulu cerita dari teman kita yang satu ini. Halo, nama saya Muhammad Tobias Alhaq. Saya sebagai pemilik tempat di sini yang kebetulan beberapa menjadi tempat nongkrong teman-teman juga dan beberapa teman, bukan beberapa, hampir semua teman saya di sini sudah ditemani dengan penghuni asli yang ada di sini. Untuk contohnya kayak di tempat saya berdiri ada agak kanan sana. Di sana sempat sosok seperti saya, padahal saya belum nyampe sini. Dan teman saya nyampe duluan, manggil-manggil, ternyata dia nggak kebalik. Pas ngeliat nggak ada motor, dan baru ketahuan tuh pas di luar komplek. Dia mau pulang, saya tanya, ternyata ada itu. Dan beberapa kejadian juga ada di bawah sini, dua atau tiga kali di bawah ruangan ini. Yang pertama sosoknya menyerupai yang kerja di sini, yang satu lagi wanita di badan magriban duduk di tembok samping tangga. Waktu bangunan yang sebelah sini belum jadi, yang awal-awal bangunan awal-awal di sana tuh di lantai 2 sering ada ini bayangan kayak manusia, padahal waktu itu belum dibuka kontrakannya. Terus waktu pembangunan kontrakan, karena ini buka lahan dari sawah tertutup, di depan tuh sempat ada nemu ular sama yang kerja dimasukin ke karung gitu. Pas udah dipindahin, dicek lagi udah nggak ada ularnya. Terus ada di ujung sana, di ujung bangunan, di tempat pembakaran sampah tepatnya. Di sana warga sih bilangnya kerajaan ini, kerajaan siluman ular katanya. Tapi kalau saya belum lihat, kalau saya ngelihatnya di bangunan belakang saya di bawah. Sosoknya besar katanya. Tingginya sampai atap yang bangunan ini nembus ke ini kan toilet dalam. Sampai ke situ. Terus baru segitu sih kalau yang terbaru di sini. Oke, sudah mulai merasa penasaran kira-kira apa yang ada di sini. Oke, baiklah, kita akan mencari tahu. Walaupun hari ini timnya benar-benar bubuk sih pasti, tapi setidaknya mudah-mudahan ada informasi yang kalian dapatkan lah dari kebubukan kami malam ini. Saya akan panggilkan tim Jurnalisa malam ini. Ada Indi Ratna, ada Fahrul, ada Niko, dan ada Kakang. Gimana? Wah, sempurna bukan? Perfect. Dan Dimasa masih di jalan katanya. Kalau misalnya kita nunggu dia akan kemalaman banget, makanya kita mulai sekarang. Dan tidak mungkin kita hanya kemana-mana seginian. Betul. Ya. Jadi dibagi berapa nih? Kita bagi dua aja lah malam ini. Iya. Tetap aja. Jadi akan ada tiga orang perempuan dan tiga orang laki-laki. Salah. Dua orang perempuan dan empat orang laki-laki. Dan empat orang laki-laki. Tim pertama ada saya, Indi, dan Fahrul. Yes. Tim kedua ada Niko, Kakang, dan Baba. Oke. Dimasa. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung penelusuran. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and... Kayaknya belum apa-apa, gue udah gak enak ya. Kita tuh sebenarnya
di tengah perumahan warga sih. Iya. Iya. Banyak rumah. Cuman kayak di tengah-tengahnya itu ada sawah dan konon bangunan ini juga dibangun di atas sawah. Gitu dulunya. Dulunya sawah berarti dulunya ya. Dulunya sawah terus dibangun jadi tempat yang ternyata gangguannya lumayan banyak. Katanya bahkan sampai mendapat julukan rumah hantu. Ya Allah. Terus kita main-main kesini, Shay. Pasti. Terus banyak pantangan, katanya nggak boleh sompral, nggak boleh ngomong kasar. Tapi kalau untuk sompral-sompralan itu di tim 2 aja nanti ya, biar mereka yang membuktikan. Kalau sekarang kita untuk cari tahu dulu nih, kira-kira kalau kalian berdua ngeliat apa sih? Aku ya? Kalau aku ngerasanya ada sesuatu, jadi sebelum ini dibangun tuh istilahnya amitannya kurang pas gitu loh, Teh. Oh, kayak kurang tepat untuk jadikan bangunan atau gimana? Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa jadi bangunan, cuman pas prosesi menuju jadi bangunan tuh kayak ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Iya, kayak dianggap, aku ngerasanya ya ada satu sosok yang masih nungguin, sok mumpung kayak saya masih baik, sok yang waktu itu diminta kasih. Kamu ngebayanginnya berupa apa? Omongan. Sama kayak apa? Ada satu bakul gitu, tapi aku nggak tahu isinya apa. Ada kepalanya kayak siga kelapa binatang sih, tapi bisa kelapa belum apa apa udah keringetan parah nih aku. Di sini aku pas kesini banget ke pojokan sini langsung ngelihatnya itu aku kayak dianggapnya kayak ada udah yang lain udah banyak lah ritual yang dikasih gitu. Jadi yang satu ini dianggapnya kayak udah kemarin juga gitu. Rasanya Teh. Kalau kamu rasanya gimana? Bapak-bapak, tapi kayak ini kayak enggak iya, minta izin aku mah. Setahu aku enggak minta izin, tapi kayak ada kelapa. Kelapa apa kepala nih? Aku mah ngerasa kenapa kelapa. Takut lihat saya ya? Udah kayak bapak-bapak yang tadi soalnya. Astagfirullahaladzim, ingin sebut bapak-bapak lah. Awas ya. Astagfirullahaladzim. Wangi. Kumaha cik bapak tak iya teh. Punten. Emang leres. Sanes. Amitan. Kure. Mau ngomong tentang yang baru udah kletik. Mun erek. Ya. Langsung ke dia. Nggak ada. Untung marawa baru udah kletik ke dia. Nah, ona tuh nurek diomongkan kemarin nih. Ya, mana nyawa ge hante? Wawu jeung kuring ge hante. Mohon, Pak. Nya ngan naon? Mun ngaromong itu ieu geus lah. Da situ nu apa kuring. Geus lain urusan marane. Nu gaduhnya nu teu kudu nya naon eta urusan kuring jeung mana. Mana kah direk yang naon sih? Yang naon? Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan. Tapi tadi teh ketinggal, tersengaja ketinggal. Gitu. Tah yang ditempo kuring mah. Ya, tapi tiba-tiba ketempo punten pisan. Ketinggal gitu ya, punten pisan. Punten pisannya, Pak. Hayang naon ulin? Neang naon nu kumaha? Anu balalager. Atuh nu bagi. Tong sieun-sieun atuh. Mun kan ieu mah masih kararecil. Nu bageur mah datang ka pasantren. Heeh. Muhun sih. Tong neangan di dieu. Muhun. Anak kecil kita masih anak kecil bukan ngomong kecil. Disuruh ke pasantren. Yuk jalan sini. Ayo. Nah, udah terkenal balagi rumah di pesantren. Jalan-jalan. Hei, kemana ya Teh? Siai. Jalan dulu lah Teh. Nah, suka tiba-tiba dari raut. Udah geus nempel tadi awak. Dari wajahnya Teh. Dipiluin. Ini mah lebih ke panas yang tadi enggak sih? Oh, pindah ke kamu ini aku enggak sakit loh. Gitu ih. Aku udah enggak panas perutnya. Ya, eta. Batur mah awan panas beuteung. Dari kami. Kunaon? Eta anu napel.
Kamu udah hilang panasnya? Udah? Enggak, cekukan juga enggak. Emang nempel ke dia ya? Tinggalin aja yuk. Santep gue enggak. Hei, ngomong atuh. Ngomong atuh. Ngomong atuh. Iya, nusok ngiliwuri teh. Iya. Naon, rek naon. Mau naon eta? Tadi tuh di bawah kontan banget langsung buk. Terus aku kayak dikocok-kocok. Naon ieu teh? Yang dikumakeun. Yang dikumakeun. Entong itu. Bukan karena mau diambil. Di sieunan. Naon atuh eta mah geuleuh ah. Cobaan. Cobaan, bu. Bau ih. Alim, Bung. Cobaan atuh nya. Dia kayak gumpalan daging gitu. Ini kan seri cobaan. Cobaan. Ini iya cobaan. Ini ada cobaan ya kukuringnya. Iya, ini nyian panas betul. Ditiiskan betulnya. Kayak daging gitu mentah. Kayak isi perut sih. Iya kayak isi perut, tapi tuh abstrak gitu loh. Eh gak tahu maksudnya bentuknya. Kayak hati. Nyesel. Kayak hati sapi. Wah, kalau kata si Ari ini adalah siluman toke. Mama aku jadi siluman toke. Keluarin lah. Sok deh. Kain dikin. Ih, amit-amit mau sebelah bentar. Ya Allah, Gusti. Ini jangan ayah batu tuh nyerita kakak. Enggak tahu, enggak ngerasain. Kamu apa sih kerasanya barusan? Yang kayak di itu ya. Kayak sundel bolong tapi di depan ya. Iya. Kan kalau sundel bolong yang kita tahu di belakang. Ini tapi kayak depan. Yang bercucuran kayak baso. Bulat-bulat gitu teh. Si Arti biasa nak kalau udah satu ya gitu bu Ica kabur enggak tuh dihadapi sebagai laki-laki yang gentle tuh dihadapi orang kayak sarua iya boga ya tah beda ya beda. Mohon tolong kalau dikumahakan. Demi Allah gak mules. Enggak, kalau satu diusik biasanya yang lain datang. Karena aku ngeliat tadi banyak banget di situ. Tapi sana naon. Tadi tulungan. Bersihan. Kebersihan ku doanya. Kebersihan mah kenaon. Baca doa dong. Ulanu panas teh, ulanu panas teh. Nah orang kan bisa gak bersihan aku doa.
tears, no tears. Hanya dihapusin ke kulkas. Oh, nyeri. So, keluarkan, 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 keluarkan. Enak, eh. Apa aja itu? Kalau banyak minyak kikik sih. Keluarkan lah dari ini ya. Udah nih, keluarkan deh. Makanya dua anak keasupan. Tolong Rabi Oga. Sakit. Sakit. Banyak yang datang ya. Lo benar datang sih ya. Lo benar datang. Karena aku nggak tahu harus bagaimana barusan. Jadinya itu jadi bukan minta tolong tapi kayak ngolok-ngolok kita gitu. Kayak ngeledek kita. Ayo, 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 semuanya yuk datang-datang. Sok bisa apa? Lo mesti tahu kayak. Jadi bentuknya hampir sama semuanya, ngeliatnya kayak perutnya gede, rambutnya panjang sampai kaki, terus pakai baju putih gombrang. Gedenya tuh gini nih. Kayak Allah. Oh, kirain aku tuh enggak akan menakutkan ini, soalnya pas di bawah mah enggak ngerasain apa-apa. Di bawah orang mah. Kita udah sakit kan. Situ aku ngerasa ada satu sosok. Cowok-cowok dulu aja. Kabur. Cowok-cowok dulu. Lanjut. Ini nggak tahu apa yang tadi tim satu lakukan ya. Jadi tadi kan aku lagi nunggu di bawah ambil makan gitu. Sate dulu. Lagi ngobrol ya biasa. Lagi ngobrol terus tiba-tiba beres makan teh dengar ada suara kayak gaduh lah gitu. Oh gitu segala macam. Wah ada panik. Terus tiba-tiba deh pusing langsung tongweweweweu mual langsung. Ini apa yang telah mereka lakukan? Sepertinya mah tidak baik-baik ya. Ada ini rasanya pas udah mulai syuting terus interaksi di atas ya. Aku nangkapnya kata dan sumber dulunya teh nya sawah cina. Ini teh. Terus ternyata masih ada pohon-pohon gede lah beberapa gitu. Ada rumah-rumah juga sebenarnya. Tapi ada lumbung dan lain-lain atau sawah yang masih jadi bagiannya mereka mungkin ya, maksudnya hutan ya gitu, lahan kosong yang sebenarnya itu masih jadi bagian mereka digarap aja. Oh, kalau okay. Tapi nggak ada ini dulu mereka bisa jadi permisi tapi yang dilihat gitu. Ah, kayaknya ya tadi grup satu ada izin-izin cuman ada yang tidak terpenuhi gitu mbak cina lewat lah ya. Ada yang tidak terpenuhi terus menurut ayo no kadang ngeliwat, ayo no itu ditukar dia, aku masih kerasa itu. Karena tadi aja interaksi yang mungkin jarang dilakukan seperti barusan teh, memancing teh, udah tadi enaknya ramenya, gitu masih gitu. Jadinya bikin, ya itu tadi padahal kan habis makan mah ya enak lah kan. Tiba-tiba sekarang kayak mual pusing kayak kalau dari
bahasa energi mah kayak udah mulai tabrakan. Iya kayak ada ayaan. Masuk ke dalam sih, enakan sih gana. Ayo kan, bentar ah. Ayo nunggal lelewe. Jadi yang aku rasain, kita ngobrol sih mana lagi gak? Iya, gitu tuh. Aneh. Ada suara sih. Aneh. Aneh. Oh, nggak enak banget ini, nggak enak sih. Beda aja dari di luar ya, Pak? Asli, asli. Beda ada ini apa? Waduh, naon ya, Pak? Sebenarnya kalau lihat lahan terus aktivitas si yang punya tempat mah, ya seru juga. Dipakai kan ini sebenarnya nggak usah. Terus enakan harusnya jadi tempat enak. Tapi emang hebat ya, Pak? Wah, aneh misalnya ini. Wah, aneh. Masuk. Waduh, gak ada pesannya. Ini sih lumayan mengganggu sepertinya. Rasanya ada celah rutan. Rasanya paling gak ada lewat emang gak? Rumah Cik, cerita. Oh, merinding. Wah. Wah. Lewat manusia. Nggak lewat-lewat. Sarwanya. Sarwa. Sarwa, jangan lupa. Sarwa, lewat-lewat. Rumah, iya mah yang iya weh. Yang... Yang apa? Ulin, sok kali ada. Sok aya no iya. Wah, wuh jangan anu nempatan gini dia. Cenah, tak soalnya nurutan sih kebiu tuh. Tuh ingin kita bahalana naon. Tapi udah ada rame, lho, gue selalu aja ya kene. Wah, itu asa keganggu atau pas dibangun tuh, ngenahan cenah lebih ngenahan tempatnya. Nyuhan. Gitu. Gitunya. Tenang naon, Pan, iya dibangun kia. Itu masalah. Palengku mau orang itu mah. Ini itu masalah, Pak. Apa wadah? Itu ada yang di dia. Tidak ada yang meja. Tidak ada yang tanya ini. Jadi mau orang di dia sewa. Mau nggak tinggal di dia? Nggak, sayang sewangannya. Itu mah tugasnya. Itu. Berarti di dia itu pas kejadi imah atau di saat jadi imah? Kesti lapisan. Jadi emang dari dulunya mah yang ini mah di sini. Gitu. Kita ini sok nyarupakeun, ngeganggu. Kan ayahnya kan tadi mah didinya mah sewang-sewang we urang-urang. No didie, tapi kan ayah tah nu nembongan. Yang aya ganggu tah eta teh sabab naon? Naonnya teh wawuh. Amor ya. Ya. Sabab we kitu maksudnya. Anu di dari itu area kene loba kita sok arulin ke dia. Sok. Dari sakeledakan sarua. Pangulina. Satu daerah yang sama dulunya teh, mama yang mencoba bagian ini yang dibangun. Oh, ini ngali kieu ramenya ka dari. Tah, mundu di dieu teh. Sorangan-sorangan atau napi aya nu sakeluarga. Kumaha? Aya nu babarengan gitu, tinggal jadi siga aya naon lah tempat deui gitu. Desa deui gitu di dieu teh, tapi kana goibna. Ataunya ieu weh jiji. Weh kieu urang teh sorang. Ka ditu aya deui, ka dieu aya deui. Jadi memang bukan ada sebuah tempat atau keluarga makhluk lain misalkan di sini tinggal. Mereka mah dari dulunya udah. Ya. Emang etanya tegasna. Tidak gitu. Anu sieun berarti elehan. Terus. Nah, hakikatnya seperti itu ya. Asa tapi asa nganari. Iya, malahin urusan ini. Benar, benar. Harus. Ngalai hayang apa hukuman tanah naonnya. Ternyata nya merendah mualila mau ganggu. Bersama. Benar, laras. Mau, aku mah aku ini.
Shhh, apa? Ya. Mohon, abis badai kapal itu tenang. Mohon, iya. Mohon. Ketinggal. Ya. Mohon. Cuma jangan, Pak. Tolin. Kasih tahu. Ditinggal lagi saat kita, itu kan ada satu sosok yang memang bisa lebih kadinya, kadangu orang mah di rumah merenya kadang bisa kadangu kuno di luhur ya, tapi omongan lebih panjang gitu. Mau kapal ini tuh tenang awan. Oleh lima tenang awan. Ya kayak gini lah. Mau ngajak ngobrol nusa aja, tapi kan ki hukumnya ulah jerot tuh ingat tenang. Main macam lagi pun. Ya, ya. Mohon. Jadi berani gue aing. Oh, netanya. Jadi aing lihat ya. Mun urang mah butanya tapi si kulitnya teh siga bangkong teh gitu lah aneh gitu lah. Apa? Siga di sawah we blok gitu. Sieun eta mah demi Allah aing. Tah itu mah jangan. Berhenti. Jangan sampai yang tadi bilang jangan sampai tahu lah. Kalau mau main we. Makanya jangan terlalu dalam. Musik. Bahaya eta mah kok rawa-rawa asli eta mah. Lain jurik-jurian lu cacing di mana yang umum di atasnya pak coba nanti ke iya. Kerjakan iblis aneh mainnya ukurannya tingkat dan memang ya pada hakikatnya mereka teh ya akan mengganggu gitu ya gimana pun juga memang ada untuk mengganggu kita makanya kuat-kuat keimanan aja lah intinya mah gitu nah, saya memang ada di sini emang buat seperti itu iya gitu. Ayo dihantap, wih kuring mah, wih itu diajak ngobrol. Terus aneh halang neo gitu sebenarnya tidak terlalu menyeramkan mungkin ya. Bukan yang gimana, cuman dia ngomong kuring mah, wih itu diajak kan, wih kade ah ngobrol lah di rumah. Iya no, sok merenya oh, kete marane dibecakin. Wah Kang, ini udah ada sok cik Kang, mau ngobrol Kang. Aduh, yang ngobrol kan? Ini merah nyawa sih, si gasar sih yang lebih. Aduh. Ini... Karena mungkin mereka sudah menyesuaikan berarti sama aktivitas ini. Mesin can kalbur teka handa pula. Oh, dia handa masa kudung, woi. Kadang tapi cenah sok aya ngomong nyong nyonaun ngaran nyarwakeun nyarupakeun jadinya jadi da bahwa lemahun kieu anu siga kumaha kitu terus jadi siga kieu asa loba kuring teh nuruteun kieu meureun jadi jelemat aneh mungkin buat dia kakak ninggalin nu kitu terus kuring teh jadi mana kena we oh si iman ayam baturana kidu kiu biasana si iu kiu terdan goreng gue ayam batur dan mau naon ngerna mewawu gitu cuman ayam batur mah dia meninggali kuring mengebercit merenya sariun tapi dah meureun batur mah rewas dan nyanang ngaranna nyang rupakeun gitu tapi tong nyilakakeun tuh kuring mah yang nyang naon nyang rupakeun gitu tong mah nyilakakeun rek kamarna ngilwe kuring mah nya ye malaya no ieu meureunnya beja ka ditu nya tuh imong ngiluban kuring yang gue cucu tapi obat tuh nyilak aku deh ya baturan orang buku itu yang nya sal wawuh mah wawuh apa gitu dirinya ayah dirinya yang gue gitu karena saya baik orang beri nyaho sekarang karena dirinya main apa baru dah ini terwas deh daun we daun we oh si naon we nya mang naon we nya orang gitu hayang ngaran jelema kuring nya sok di sahanya saha cing nu geus apa lainnya saha nu geus ingat boy kurang kawan boy ke banyak anaknya boy metal nya si boy nya laki wae geuna kuat betul keburu udang heeh mah nya nuhun boy
Shop boy. Kayak baru dengan ground boy gitu. Kayak rarin celah mati. Didinya. Didinya kayak aneh. Wah, gak cuk. Wah. Slow motion gitu lah. Kerisan. Jadi makhluk bagus itu bukan sejenis kayak ya yang tadi-tadi mah bukan ngkun atau orang yang gimana udah meninggal. Tapi memang makhluk aneh aja tuh. Lo bang, gue aja lo. Cuma asli kayaknya memang gitu ya. Ya asli lebih pure itu mah. Juri gue. Aslinya gitu. Si boy, gitu. Yang nonton ke dari sini boy. Si boy, met. Tadi kan udah cowok-cowok tuh, ternyata banyak sekali ya. Dan ada satu pesan, katanya kita nggak boleh membangunkan sesuatu yang besar. Nggak di sini, tapi dia udah di sini. Jangan sampai kebangunkan, katanya gitu. Di sekitar kita tuh, jadi kontrakannya tuh unik. Ada sawah, ada kolam, balong. Terus ada bangunan-bangunan yang setengah jadi gitu. Belum. Yang jadi, di belakang, hidung. Bener-bener menggumpal hitam. Ayo ah. Menggumpal hitam. Kamu aja sendiri ah. Tapi itu tadi dibangunkan ya, itu. Iya, ngapain dibangunin itu? Ya, jangan tidak tahu. Jadi tadi si pemilik tempat ini tuh cerita katanya ada satu pohon pada saat pembangunan tempat ini ditebang. Terus pada saat penebangan itu tiba-tiba bertebangan 7 sosok kuntilanak. Binatang. Iya, tapi dia lu stop ya, mundur. Binatangnya tuh suka campur-campur gitu ya, iya. Ketawanya tuh. Kayak diomongin gitu ya. Siang ngomongin aing. Atau udah keomongin. Asa diomongin ya? Tiris teh. Tiris. Atuna habet u. Wengi-wengi amengkin. Oh, atuh. Mana belagu ih nah, kamu di luar aku hari siang-siang mah tuh bisa koreng ya naonan siang mah di carentil ya doaan tiris pisan oh dihanutan mal ditangkep ku si Aa iya ya mana ini gara aneng kahudangkeun teteh henteu nyaho we di gerowan ya tujuh hantar. Tetap tuh ayah grup deh, tetap tadi enggak sih dua hari mana? Oh tiba jeng iya benar. Ayah gelisnya numpang. Kape kayak gelis. Ayah boga ngeran tapi mau di beja-beja. Nah, mau di beja-beja. Ya panganan kena tuh. Nau. Tempat. Tempat nau. Oh, langitnya ayah nama. Awalnya ayah nama. Hoi wayah nawe jadi kuring kayak ima-ima. Atau dah ya. Kamu dulu. Kuring seserian kia. Tapi mana mau nenjok kuring sorangan? Siapa nak? Modal mana? Oh kita tanya ya. Di situ kakak ya. Tanya ya. Sok di badan di pasihan dia. Ya. Kanggo ngiuhan teh. Iya, ngiuhan mah aya. Teteh aya itu ngiuhan. Heh, lu sajian teh ngomong cenah. Bi. Capek. Si mama tuh udah mau datang. Oke, weh. Gue setuju. Ih, aya di dipunya. Gede pisan. Gede pisan, Gusti. Jadi sebenarnya teh bentuknya teh enggak terlalu gede ya, tapi rambutnya teh gede pisan. Cawi gue jadi kelihatannya teh jadi enggak normal ukurannya. Ih, sakit lagi. Sok ini. Langsung sih sakit lagi. Sok. Ini sok. Wanian ya, mana yang gitu teh di hurian. Ya, tapi ada di mama sih sorangan sih. Tuh tiris ya ogenya. Ayo nunggu jaket tuh. Tak ada. Cekin jam. Tadi sah. Hah? Tak. Tadi sah.
nu mana? Ayah, engke, geruan lah ka dieu. Si Amat, teu ngaranana si Amat. Bisa mi lo. Bisa, tapi dicai bae. Heeh. Ayah cai. Bang gede. Ulun dicai ngantuk. Cewek. Engke cewek. Ulun dicai ngantuk teteh. Buuk naik ka mana? Teteh. Naon? Ulun dicai. Itong nawar atuh ih, da kuring ge teu nyaho atuh. Ah. Ayo, ayo. Ayo ulah ngacai atuh ah. Nyante atuh udah dicai oge aya jembatan. Mana bisa nyarangsang dedinya? Heh, geus ngilu we jeung kuring. Bisa milu kabeh. Bisa. Rek sabaraha ratus ge hayang. Iya, iya. Benar ya. Di baju heulang. Kabeh hayang. Di baju heulang. Ah. Gigi halus, halus, halus. Aya nu jiga maneh. Loba. Loba aya silanyet. Jiga maneh. Silanyet. Lu bisa rek miring jeung Amat mah. Tapi ah. Mun karandap kitu nya. Mami atuh nu tujuh-tujuhanna. Lain tujuh bidadari yang lebih. Tujuh. Heh, milu lah. Bae lah lumayan nu kieu mah. Ayo. Benar ngilu. Sok ajakan. Heh, sok hayu hayu. Ayo ayo buru-buru. Buru-buru. Ayo wae di dieu sahanya. Tapi bukan yang tujuh. Bukan. Diem tapi ya. Diem. Memerah matanya. Aduh. Punten abdi mah tenang naon punten teu aya maksud teu aya maksud sifat cinta teu aya maksud maksud ini tenaga gede banget ini ini atau ini ini nama Allah, Mbak. Kita harus selalu di mana? Tunggu, jadi itu mah kebayangnya itu dibawa atau pegangan seseorang yang tinggal di sini sih. Kakak sakit kak, aduh. Kan banyak yang datang disangkanya kita tuh mau ngebuangin. Au. Panggil deh, gitu. Shhh.
Ini Sutrio Gubuk ini. Benar. Jadi ini tuh kayak ada orang-orang yang ngisi tempat ini punya sesuatu. Karena dia nggak ada di dalam rumahnya gitu, nggak di dalam ruangan tapi di luar kayak ngejaga gitu. Dan mungkin mereka berpikiran bahwa kita datang ke sini untuk ngusir-ngusirin yang negatif di tempat ini. Jadinya banyak yang datang sekarang. Kita lanjutin di hari Kamis sama tim cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufrazim! Ih! Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar!